semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Brokeepen lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Brokeepen kali ini itu kita bakal bikin lagi karakter YouTuber lagi guys ya. Dan ini requestan dari Raudoh Soleha garis F1FI4VJ ya guys ya. Dan katanya, "Bang, bikin avatar Bang Rierberto. Bang, aku udah like dan subscribe." Oke, di sini aku bakalan bikin karakternya Bang Rierberto guys ya. Dan by the way, makasih banyak buat teman-teman yang udah klik tombol like dan subscribe-nya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah di sini kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Dan aku lihat itu guys, untuk karakternya Bang Rierberto itu kotak ya guys ya. Dan by the way, di sini aku izin untuk ke Bang Rierberto untuk bikin karakternya Bang Rierberto itu di Brokeepen ya guys ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Rierberto, langsung aja di subscribe. Nanti aku bakal taruh untuk nama channelnya itu ada di judul atau di deskripsi guys ya. Udah, langsung aja kita ubah untuk karakter akunnya guys ya. Oke, kita bakalan ke ini dulu, ke karakter ini. Kalian tinggal dipencet aja. Kok gitu teman-teman? Nah kayak gini, kok gitu ya guys ya. Nah di sini langsung aja kita bakal ubah untuk karakter akunya menjadi kotak guys. Dan tadi kenapa kameranya miring-miring gitu ya guys, kayak ubah-ubah gitu guys. Nah ini baru udah normal guys ya untuk kameranya. Langsung aja kita klik aja yang ini guys. Dan Bang Rier itu pakai badannya tuh seperti ini ya guys ya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan hapus yang namanya kacamata, terus juga di sini ada rambut aku dan juga handset aku bakal ku hapus dulu. Baru di sini kita langsung aja ke mukanya Bang Rierberto guys. Kita bakal cari aja mukanya itu di sini. Kita cari mukanya Bang Rierberto guys ya. Dan mukanya Bang Rierberto itu yang ini ya guys ya, yaitu Freddy Smile guys. Nah yang ini guys kita pakai. Nah terus untuk selanjutnya yaitu ke aksesorisnya Bang Rierberto ya guys ya, yaitu pedangnya Bang Rierberto kita pakai. Ini dia guys untuk ID-nya 63755529 67 guys. Boom. Nah itu dia guys untuk pedangnya Bang Rierberto ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kacamatanya Bang Rierberto kita pakai juga. Di sini ID-nya itu 65329 33305 guys. Mari kita pakai. Nah itu dia guys untuk kacamatanya Bang Rierberto guys. Berarti untuk selanjutnya kita rambutnya Bang Rierberto guys. Ini dia guys untuk ID-nya 65336319 ya guys ya. Mari kita pakai. Boom. Apakah sudah kepake guys? Nah sudah kepake guys ya untuk rambutnya Bang Rierberto guys. Tinggal selanjutnya yaitu handsetnya Bang Rierberto guys atau handphonenya. Mari kita pakai. Ini dia guys untuk ID-nya itu 65692592248 guys. Mari kita pakai. Boom. Apakah udah? Nah sudah kepake guys untuk handsetnya atau headphonenya Bang Rierberto ya guys ya. Baru selanjutnya kita ke celananya Bang Rierberto. Ini dia guys untuk ID-nya yaitu 75569245553 guys. Mari kita pakai. Nah, di sini kita udah pakai untuk celananya Bang Rierberto guys. Tinggal selanjutnya yaitu yang terakhir itu bajunya Bang Rierberto ya guys ya. Dan untuk ID-nya itu 75569780 guys. Ini dia untuk ID-nya bajunya Bang Rierberto kita pakai. Boom. Nah, di sini kita udah pakai untuk bajunya Bang Rierberto guys ya. Dan untuk animasinya Bang Rierberto itu kalau nggak salah ya guys ya, ini guys pakai yang apa ya namanya tuh, yang man gitu guys. Dan di sini juga bisa guys sebenarnya guys ya untuk apa namanya tuh buat animasinya guys. Tinggal dicari aja di sini, entah mau kayak ninja atau apapun di sini bisa ya guys ya. Dan Bang Rierberto itu kalau nggak salah guys untuk animasi jalannya tuh dia pakai yang reto itu guys. Kalau nggak salah yang reto ya guys ya untuk animasi jalan dan loncatnya guys. Kalau nggak salah guys, mari kita pakai dulu. Nah ini dia guys untuk ID-nya animasinya Bang Riel ya guys ya. Oke ini dia guys yaitu
Retro Warp ya guys ya. Kalau nggak salah semuanya itu pakai retro guys ya. Kalau nggak salah ya teman-teman, ini dia untuk ID-nya 25102423378. Mari kita pakai. Harusnya ini udah kepake guys. Wow, itu jalannya ya guys ya kalau nggak salah mah. Dan ini untuk selanjutnya yaitu animasi rarinya guys, yaitu Retro Run, itu ID-nya itu 25102386 27 guys. Mari kita pakai. Nah harusnya di sini udah kepake ya guys ya untuk animasinya. Tinggal filenya atau kalau kita jatuh dari ke atas itu kan ada animasinya gitu ya guys ya. Ini dia untuk ID-nya 25102332257 guys. Mari kita pakai. Nah di sini aku udah pakai, harusnya udah kepasang guys. Tinggal bagian retro jam ya guys ya. Dan ini dia untuk ID-nya itu 25102366 49 guys. Boom. Nah harusnya udah kepake guys untuk animasi loncatnya guys. Tinggal ID swimnya atau renangnya yaitu retro swim guys. Kita pakai ini dia untuk ID-nya 25102409 41 guys. Kita pakai. Nah harusnya ini udah kepake ya guys ya untuk animasi renangnya ya guys ya. Oke sebentar guys, takut belum kepake guys, kita itu dulu. Nah habis itu kita ke ID-nya Reto Klim guys, atau naik tangga gitu guys. Ini dia untuk ID-nya 25102305 74. Boom. Nah harusnya sudah kepake ya guys ya untuk animasinya guys ya. Oke guys, untuk selanjutnya yaitu Reto Idol ya guys ya. Jadi Reto Idol tuh yang gerak-gerak kayak gini ya guys ya. Dan ini dia untuk ID-nya 25102350063 guys. Harusnya sudah terganti. 1, 2, 3. Boom. Apakah sudah terganti? Nah, sudah terganti guys ya untuk animasinya guys ya. Berarti di sini aku udah jadi untuk karakternya Bang Rierberto guys ya. Menurut kalian gimana guys? Udah mirip apa belum? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan seperti biasa jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya, biar Bang Angga makin semangat terus untuk bikin videonya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bang Angga atau video game Roblox selanjutnya ya guys. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe ya guys ya. Oke kita coba dulu di sini yaitu berenangnya Bang Rierberto, apakah sudah sama? Harusnya sama ya guys ya. Nah berenangnya itu seperti ini. Kalau nggak salah ingat ya guys ya, Bang Rierberto itu animasinya tuh pakai retro semua ya guys ya. Kalau nggak salah guys, nah yang ini guys untuk animasinya. Nah berarti di sini aku udah jadi juga guys untuk karakternya Bang Rierberto. Dan di sini by the way aku izin untuk ke Bang Rierberto untuk bikin karakternya Bang Rierberto itu di Brookhaven guys. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Rierberto langsung aja di subscribe. Nanti aku bakal taruh untuk nama channelnya itu ada di judul atau di deskripsi ya guys ya. Dan kira-kira guys di next konten kita bikin karakter YouTuber siapa lagi atau TikToker siapa lagi, kalian langsung aja komen di kolom komentar. Nanti aku bakal bikinin lagi karakter-karakter YouTuber atau TikTokers guys ya. Jadi kalian langsung aja komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys ya. Oke guys, untuk mainkan game ini kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jangan diminum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap, bye-bye.